Timnas Indonesia akan menjalani laga uji coba internasional melawan Afghanistan pada 16 November dan Myanmar pada 25 November 2021. Sebanyak 26 pemain telah resmi dipanggil pelatih Sinteyong, di antaranya ada nama Ezra Walian dan Elkan Beger. Sebagaimana diketahui, uji coba ini direncanakan sebagai salah satu persiapan untuk menghadapi Piala AFF 2020 pada Desember 2021 mendatang. Ke-26 pemain itu direncanakan akan menjalani pemusatan latihan lebih dulu di Jakarta. Dua laga uji coba ini akan diselenggarakan di Turki. Terdapat nama-nama yang tidak asing kerap dipanggil pelatih Sinteyong sebelumnya yang mewarnai skuad kali ini. Namun ada juga nama-nama baru yang menghiasi skuad. Di antara mereka ada nama pemain yang sejauh ini didamba-dambakan publik sepak bola Indonesia. Yang pertama adalah penyerang yang bisa juga jadi playmaker di Persib, Ezra Walian. Kedua yang tidak kalah didambakannya ialah bek muda Isliton, Elkan Beget. Setelah polemik panjang karena tidak pernah dipanggil lagi sejak kualifikasi Piala Dunia 2022 pada bulan Mei lalu, kini Sinteyong kembali mempercayai jasanya.